Halo sobatku, selamat datang di channel Pottery Drag. Kembali lagi kita bahas Last Fortress. Di sini gua baru aja nyelesain misi tadi ya, di mana kita perawatan terlebih dahulu. Dan quest utama gua posisi kali ini yaitu adalah tier ketiga. Kalian bisa untuk lihat kompetisi persenjataan. Nah, untuk klaim hadiah kompetisi persenjataan pribadi ataupun trial aliansi tier ketiga. Ini kalian bisa tahu nggak guys? Gue agak bingung sih sebenarnya. Gue nggak ngerti ya, karena dapetin dari item lawan zombie mutan juga nggak dapet tuh. Hadiah persenjataan level ketiga itu apa? Gue agak bingung sih. Aliansi sendiri bagian tokonya sekarang ada di bagian sini kosong ya. Gue beli salah satu lah ibaratnya. Di sini 4.500 beli satu. Lalu penukaran jasa militernya. Di sini ada koin kenangan ada 10, gue beli 9, totalin semua tinggal 100 nih. Beli anti peluru. Lalu juga sisa seperti ini gue beliin kunci pas aja. Kalau udah kita balik lagi. Nah, di sini masih kosong nih. Belum selesai. Persenjataan pribadi itu apa kita buat latihan? Lalu ke bagian level 3 ini ya, kita membeli prajuritnya ini ya. Coba gue percepat di sini, nggak bisa kan 9 jam dan percepatan gue cuma 2,5 jam aja sih. Jadi nyelesain misi, gue agak bingung sih untuk bagian sini kompetisi persenjataan. Ada yang tahu nggak? Kalau boleh tahu, kasih tahu dong buat gua sendiri, karena misi pencapaian quest kali ini gua ada di bagian tier ketiga. Gue gak ngerti sih guys, kadang bisa kadang enggak, tapi gua belum menemukan nih ini nyelesainya karena apa, nyelesainya gara-gara apa gitu. Karena di sini kesenjataan pribadi level ketiga ataupun tier aliansi tier ketiga. Jadi gue agak bingung untuk penyelesaian bagian ini. Kalau kalian tahu, kalian bisa kabarin gue ya, ataupun komen linknya, komen di bawah nanti. Makasih untuk bantuannya para sultanku yang udah mampir ke channel ini. Jangan lupa bahagia, see you next time, and bye-bye.